Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, hari ini kita berjumpa kembali dan ada lagi unboxing. So unboxing pada hari ini bukan blaster, tetapi barang yang berkaitan lah. Kalau anda bermain dengan blaster ataupun angin lembut, kalau anda faham lah apa tu angin lembut ya. Okay, apa barang ni? Barang ni datang daripada Taiwan. Kalau sebelum ni semua datang daripada China kan. So yang ni datang daripada Taiwan. So saya keluarkan. Dia bukan satu, ada dua. Saya perkenalkan ni dulu. Yang pertama dan yang kedua. So barangnya apa? Barang daripada brand A-Stack. A-Stack daripada Taiwan ah. Okay. So nama barang dia adalah Brighter C. Dan di sini Predator MK2. Di dalam ini sebenarnya dia suppressor lah. Di dalam suppressor ni ada Brighter C. So bagi anda yang tak tahu apa tu Brighter C, Brighter C ni sebenarnya adalah tracer. Tracer artinya apa-apa gel ball yang glow in the dark, melalui tracer ni akan menyala melalui kegaran. Lepas tu dia akan menyala dengan satu lampu lah, lampu violet lah panggil. Lampu violet lah kalau tak silap saya. So dia akan menerangkan luminance, artinya yang glow in the dark punya gel ball ataupun BB. Dan gel ball ataupun BB yang keluar tu nanti dia akan menyala lah. So anda boleh bermain dalam keadaan indoor yang agak gelap ataupun outdoor yang gelap-gelap pun boleh main lah. Alright, jom kita tengok-tengok sikit lah dia punya kotak. Okay, so kotak dia memang ni ada made in Taiwan lah. Okay, dua-dua ni ada made in Taiwan. So made in Taiwan lah, memang ni daripada Taiwan ni. So dia ada series number. So setiap produk dia memang kalau original ada series number, anda boleh trace. Dan series number ni juga ada print pada body dia nanti. Okay, dan juga dia ada mengatakan features-features dia lah sikit kat sini. Dia ada kata dia cuma support BB yang berwarna hijau. Yang merah dia kurang sikit, ini memang khas untuk yang hijau punya. Lepas tu dia ada bagi charging cable satu, ada bagi adapter satu, dan berapa lama dia boleh tahan bateri dia, dimensi dia, berapa berat dia. Jom kita buka ni, kita lihat secara detail lah. Okay, so sekarang kita mulakan unboxing lah. So ini box dia, dan di sini yang penting ni lah, made in Taiwan. Okay, nama produk Brighter C, ada series number, dan dia memang keluaran daripada A-Stack lah. Okay, so kita buka dan kita lihat apa yang ada dalam box ya. Okay, mula-mula dia ada USB cable dan ada satu batang Allen key. Ada Allen key. Apa lagi? Ada user menu. User menu dia yang berbahasa English. So dia ada instruction lah, dia ada ajar. Nanti kita lihat bateri dia charge berapa lama, macam mana nak on off semua ni. Okay, dia ada indicator lah, dia ada bunyi-bunyi nanti. Okay, dan tak lain tak bukan kita punya hero hari ni. Oh, dia siap ada bagi ini. Ini extra kot. Okay, jom kita lihat. Ini kita punya hero hari ni, A-Stack lah. So dia punya series number, itu dia 1024. Okay, Brighter C ya. Okay, ini belakang dia punya adapter. Okay, kita kemas sikit. Alright, so ini dia Brighter C. Ini cap dia tambahan lah kepada ni. Okay, dia boleh putar untuk buka dengan tutup kalau nak charge battery. Tambahan lah satu cap, takut anda hilang ke apa kan. So dia ada bagi Allen key. Allen key ni sebenarnya untuk cucuk ke lubang ni untuk bukakan ini adapter ni. Bukakan adapter yang ini. So adapter ini 11mm kepada 14mm. Yang besar ni 14mm, yang ini 11mm. Katakan kalau anda nak masukkan kepada blaster ataupun handgun, ini saya soft lah. So anda kenakan yang ni lah, masukkan yang ni dan attach kepada blaster tersebut. Kalau blaster besar ataupun yang AR punya, keluarkan yang ni dan terus masukkan ini saja. Okay,
So kalau anda lihat di sini dia punya detail, dia menyala-nyala lagi. So dia dah sedar tu, dia dah bangun. Okay, ada made in Taiwan. Lepas tu ni tempat nak charging dia di sini. Bukakan cap yang ni. Kalau anda nampak dia di sinilah. So yang ni cucuk. Okay, cucuk. Dan kalau lampu dia berwarna merah, ertinya ataupun orange, ertinya dia tak cukup lah. Anda kena charge. Kalau dia dah hijau, maknanya dia dah hampir full. Dan kalau dia dah terus off, hilang lampu semua, so maknanya dia dah full lah. Pada mula anda nak charge dia, pada first time anda nak charge dia, anda perlu charge dalam 3 jam ya. Okay. So kita tutup balik yang ni. Dan Brighter C ni dikatakan dia lebih terang lah berbanding dengan model-model dia yang sebelum ini. Berterang dan juga boleh digunakan untuk indoor dan outdoor. Artinya dia memang weatherproof lah. So ini adalah weatherproof lah, bukan waterproof lah. Beza tau. Kalau weatherproof artinya anda kena hujan ke kabus ke dia boleh tahan. Tapi kalau rendam dalam air tak boleh lah. So konsep dia macam kereta lah. Kalau kereta kan hujan tu boleh. Tapi kalau anda nak masuk dalam sungai ke kolam ke memang tak boleh ya. Itu waterproof baru boleh. So ini weatherproof lah. Okay. So kita mulakan dengan timbang-timbang dia sikit. Kita tengok dia punya berat berapa. Okay. Berat dia 29 gram kalau termasuk yang ni, 32 gram. Okay. Dia punya diameter pula. Okay. Agak-agak berapa ni? Kira 28 lah. 28 mm. Kalau panjang 56. Okay. So ini Brighter C ya. Dan sekarang saya nak tunjukkan pula untuk satu lagi yang Predator. Okay, saya letak tepi. Sekarang Predator pula, Predator MK2 including Brighter C. Artinya dalam ni dia ada Brighter C juga. Cuma dia di cover lah, ditutup oleh suppressor macam ni. Ha. Memang daripada Aztec punya, in Taiwan juga. Kalau anda nak detail dia, anda boleh masuk ke laman web yang ni. Dan juga sama, setiap produk daripada Aztec dia ada series number dia. So anda boleh check lah. Jom kita buka sekarang. Kita lihat yang ni pula macam mana. So ini seketul ni berat tau, dia metal. Keluarkan yang ni dulu. Cantik man. Zoom sikit. Ni besi ni, satu ketul ni besi. Predator MK2 by Aztec. Kau made in Taiwan, series number 1007. Sama tak? Dia tulis 1007. Okay. Dia line sikit pula. Mungkin Brighter C tu lah yang 11110 ni. Alright, so dia memang ada bagi charger dengan dia punya ni apa, panggil Allen key dengan adapter juga. Okay, apa lagi dalam box? Okay, ada lagi satu user menu. So, kita lihat ini pula kali ni. Okay. So, yang ni dia di sini dia nampak. Sebenarnya dia sama je dengan bahagian ini. Ini. Dia sama saja. So anda cuma, ini besi lah ni. Cuma perlu terus kuncikan kepada blaster anda. So dah boleh. Sebab di dalam ni ada Brighter C sebenarnya. So kita buka, kita lihat lah Brighter C dia sorok mana. Nampak? Ini Brighter C dia. So memang sebenarnya sama tau benda ni. So boleh masukkan kat sini. Muat pun. Nampak? So artinya yang ini dia suppressor dengan Brighter C. Siap dia ada bagi suppressor. Dan ni memang besi lah satu ketul ni. Saya timbang sikit berat dia berapa. Memang perasan di tangan okey tau. Berat 300 gram yang ni. Memang besar lah. Okay, now sekarang saya nak tunjukkan cara lah untuk pasang kat blaster. Dia ada thread macam ni. So yang ni buka kan, keluarkan dia punya yang adapter tu lah. Putar je.
anti-clockwise lah. So dah pasang, ha, nampak? Dia ni lah. Ini kalau blaster saya ni dia SLR yang Lihui punya, SLR-AK. Okay. Dan kalau saya nak tunjukkan pula untuk yang MK Predator tu pula, ha, macam ni. Ni ya. Bergaya lah. Ini boleh adjust. Ha, macam ni. Kepada anda kalau yang baru saja yang mengetahui apa benda ni tracer, sebenarnya tracer ni dia alat yang memancarkan cahaya terang, iaitu ultraviolet punya cahaya kepada sama ada BB yang memang luminen punya macam ni. Daripada Aztec ini memang BB lah 6mm, tetapi kita memang tak gunalah 6mm eh. Kita guna yang ni, gel ball yang glow in the dark ni, gel ball glow in the dark lah yang saya dah pancur di sini. Okay, so sebenarnya cara dia berfungsi senang saja. Ini saya menggunakan contohlah BB ya, sebab dia kering sikit, tak adalah basah-basah, so saya tak naklah basah. So macam ni, ini dia dah on tau, anda nampak kan dia dah berkelip-kelip dalam ni. So apa-apa yang melalui sini, tertinya tracer ni, dia akan menyala dan dia akan menerangkan lagi BB ataupun gelbo glow in the dark. Dan anda lihat dia keluar tu dia terang ya. Ah, nampak? Okay, lagi. Sebab dia diaktifkan dengan gegaran, so apa-apa yang dia keluar, so memang dia terang. Dan gelbo tu memang terbang lah, ataupun BB tu terbang. Okay, so sekarang kita lihat dia beraksi pula selepas ini ya. Kita pergi ke tempat lain untuk tembak-tembak pula. Jom. Okay, so apa macam? Dah tengok performance dia kan? Memang menarik lah tracer ni kan? Dengan lampu yang warna hijau tebang-tebang tu kan? Gelbo dia macam kita tengok Star Wars punya movie kan? Yang blaster ditembak. So memang menarik lah dengan tracer. Kalau tracer cukup terang, memang you punya gelbo, you punya BB memang akan nampak lagi terang, lagi menarik. So kepada anda yang meminati tracer yang hebat yang ni, anda bolehlah tengok description di bawah ya. So adalah website utama untuk Aztec lah. So anda bolehlah layari Aztec, lepas tu anda bolehlah order. Tak lama je barang daripada Taiwan nak hantar kepada anda, dalam 3-5 hari bekerja boleh dapat lah. So kalau nak yang kecil macam ni pun boleh pilihkan Aztec. Yang ni Brighter C, ataupun kalau anda nak siap dengan suppressor, boleh dapatkan Predator MK2 yang ni. Nak dapatkan BB dia pun boleh, tapi kalau kita yang main gelbo biasanya, kita akan pilih brand seperti LDT yang menggunakan gelbo glow in the dark, ataupun mana-mana lah produk yang sama lah, yang mempunyai fungsi yang sama ataupun mempunyai fungsi glow in the dark tu lah. So dipancarkan dengan Brighter C, so memang confirm cantik dia punya nyalaan hijau tu. Okay,
So kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami, jangan lupa untuk klik button subscribe dan juga button loceng di sebelah dia supaya anda tidak ketinggalan mana-mana produk yang berkaitan dengan blaster ataupun blaster review yang akan kami terus lakukan. Okay? So saya rasa sampai di sini saja video untuk kali ini. Saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi selepas ini. Bye bye.